yang terlapor Sali sedaya yang dimuat pada paragraf 6.25 sampai dengan paragraf 6.72.2 putusan nomor 90/2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme. 2. Menimbang bahwa terhadap temuan majelis kehormatan terhadap adanya kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, majelis kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Majelis kehormatan juga memeriksa temuan berupa kebocoran informasi dalam persidangan rapat permusyawaratan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbuka melanggar sabta kriteria utama, terbukti melanggar sabta hukum terlapor Sali sedaya yang dimuat pada paragraf 6.25 sampai dengan paragraf 6.72.2 putusan nomor 90/2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme. 2. Menimbang bahwa terhadap temuan majelis kehormatan terhadap adanya kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, majelis kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Majelis kehormatan juga memeriksa temuan berupa kebocoran informasi dalam persidangan rapat permusyawaratan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbuka melanggar sabta kriteria utama, terbukti melanggar sabta husada.